Hey guys. Channel. So, di video kali ini gue bakal bikin one brand makeup tutorial dari produk Wardah, karena banyak banget dari kalian yang nge-DM buat one brand makeup tutorial Wardah dong, ini dong pakai tentang Wardah. Dan hari ini gue bakal bikin videonya, dan temanya itu lebih ke acara-acara gitu ya, bukan untuk daily. Dan produk-produk Wardah ini harganya itu cukup terjangkau, hasilnya juga bagus seperti yang kalian lihat sekarang. Dan sebelumnya gue belum pernah pakai produk-produk Wardah ini kecuali lip creamnya dan juga BB creamnya. If you guys wanna know how I get this look, just keep watching. By the way, produk-produk Wardah ini gue dapat dari @thebelezacosmetic. Kalian bisa cek Instagramnya. Jadi The Beleza itu jualin produk-produk yang impor maupun lokal, dan harganya itu cukup terjangkau. Tapi barangnya itu nggak palsu guys. Apalagi yang Wardah ini jauh lebih murah daripada yang di counter. Thank you so much for The Beleza Cosmetic yang udah nge-sponsorin video ini. And yeah, keep on watching. So gue dapat dua produk ini. Yang pertama itu Wardah Aloe Moisturizer Cream, dan ini bagus banget untuk ngelembapin kulit. Jadi ini bisa dijadiin base makeup juga. Sebenarnya lebih untuk ke kulit normal to dry gitu. Ya, jadi kalau buat kalian kulitnya kering, kalian cocok banget pakai Wardah Nature Daily. Nah, di video kali ini gue mau nyoba yang sunscreen gel ini yang ada SPF 30. Ini cocok banget ya kalau dipakai untuk daily, karena dia bisa ngeprotek kulit kalian dari sinar matahari. Dan sini juga ada ngandung ekstrak aloe veranya juga. Sunscreennya ini bener-bener ngelembapin dan juga ada wanginya gitu loh guys. Oke, next gue bakal pakai foundation dari Wardah yang Exclusive Liquid Foundation. Jadi ini juga ngandung SPF sebenarnya, dan ini gue pakai shade-nya yang Sheer Pink. Semoga cocok, karena gue belum pernah nyoba sebelumnya. Dan cara pakainya itu dikocok dulu. Jadi teksturnya itu kayak, ya namanya kan liquid ya, emang bener-bener liquid cair gitu. Dan warnanya agak gelap sih. By the way, gue gak mau pakai foundationnya terlalu banyak, karena gue masih pengen kelihatan muka gue itu sehat dan gak dempul gitu. Buat coveragenya sendiri, ini menurut gue sih gak terlalu nge-cover ya, lebih ke medium gitu. Cocok banget ya kalau dipakai daily gitu. Dan ini foundationnya gak terlalu berat ya dipakainya. Nah, hasil foundation ini gak terlalu yang matte gitu, tapi lebih ke glowing gitu. Kayak bikin kulit kalian itu jadi sehat, gak yang dempul gitu loh. Jadi enak banget kalau dipakai daily, karena gak kelihatan kalian pakai foundation. Foundation ini sendiri enak banget waktu di blend. So, selanjutnya gue bakal pakai Wardah Exclusive 2-Way Cake. Ini ada SPF 15. Kayaknya rata-rata produk Wardah ini ada SPF-nya ya. Jadi bener nge-protect wajah kita gitu loh. By the way, powder ini dari packaging-nya itu kayak simple, dan di dalamnya powder sama buff-nya itu kayak dibedain gitu tempatnya. Jadi ini kayak gak gampang kotor gitu. Gue suka sih, kayak ada cerminnya juga. Dan gue bakal pakai powder. Oh, si powder ini kayak gak boleh terlalu ditekan gitu, karena kayak blabber gitu loh. Buat nge-apply si powder ini, gue bakal pakai brush. Dan gue bakal pakai di seluruh wajah. Oke, selanjutnya gue bakal pakai blendan Wardah. Ini yang seri B. Yang seri B ini warnanya lebih ke gelap gitu ya. Jadi kalau misalnya gue bikin natural kayak kurang cucok, dan gue bakal pakai yang lebih bold gitu, lebih tajam gitu di matanya. Dan di sini udah ada cerminnya juga. Dan si eyeshadow Wardah ini kayaknya enak banget buat dibawa traveling, karena dia kecil banget. Yang pertama itu gue bakal pakai warnanya yang warna ini dulu. Matanya ini warna apa sih yang di tengah? Kayak lebih pink marun gitu. Gue bakal aplikasiin ke seluruh mata. So, buat pigmentasinya sendiri, ini pigmented ya menurut gue. Tanpa harus pakai eyeshadow primer atau eyeshadow base gitu, ini udah langsung keluar gitu warnanya. Selanjutnya, gue bakal pakai warna yang lebih gelap lagi. Ini yang warna coklat tua, di bagian outer corner-nya. Jadi kayak agak smoky, tapi nggak smoky juga.
Warna selanjutnya ini lebih ke ungu gitu, ungu muda yang agak shimmer gitu ya. Dan menurut gue ini warnanya kurang keluar yang bagian shimmernya. Okay, di bagian eyeshadow udah selesai, jadi gue kayak bikin half cartridge gitu. Okay, next gue bakal lanjut ke alis dulu, baru gue lanjutin ke eyeliner. Karena kalau misalnya udah pakai eyeliner dan bulu mata itu kayak gue rada susah bikin alisnya. Dan gue pakai pensil alis Wardah, ini yang eyebrow pensil yang warna brown. Dan gue belum pernah pakai. Kayak yang gue bilang di awal tadi, kalau gue belum pernah pakai satupun produk Wardah kecuali lip cream dan BB cream. So yeah, let's try. Semoga pensil ini enak dipakainya. Jadi ini pensil, terus ada kayak sisirnya. Jadi kita bakal bingkai dulu. By the way, buat kalian belum nonton tutorial ngalis gue, kan bisa klik di sini. So, ini teksturnya kayak kaku gitu dan gak terlalu creamy. As you guys know, kalau gue tuh gak suka pensil alis yang creamy. Dan ini enak sih dipakainya. Harganya juga cukup murah. Ada sudah jadi alisnya sebelah. Kalau buat sisirnya sih gue kurang suka ya, kayak kurang nyaman aja dipakainya. Karena gue udah kebiasaan pakai spoolie. Apa sih gue ngalisnya kalau natural gitu ya, kalau dari sisir kalian harus coba sih pakai si Wardah eyebrow ini karena emang bener-bener bagus. Oke, next gue bakal pakai Wardah Eye Expert Optimum High Black Liner. Jadi ini black liner gitu dan bentuknya itu kayak kuas. Gue bakal pakai wing liner tapi nggak terlalu gede gitu. Honestly, ini enak banget loh pakai eyelinernya. Nggak transfer gitu loh sama yang di atas. Dan ini kuasnya keras, tapi nggak sakit dan juga nggak bikin eyeliner kalian blebar. Which may deh. Selanjutnya gue bakal pakai Wardah Eyeliner White. Ini untuk di bawah mata, biar mata kalian itu lebih hidup dan lebih ter gitu loh. Okay, next sebelum pakai bulu mata, gue bakal pakai mascara dari Wardah Expert Perfect Curl Mascara. Ini katanya ada vitamin E. Oh my god, gue gak mau terlalu itu. Okay, menurut gue sih si Wardah mascara ini biasa aja ya. Dia emang agak melentikan, cuma gue kurang suka dia kayak nempel-nempel ke eyeshadownya gitu. Buat look yang kayak sekarangnya itu kayak tebel dan lentik itu kan harus banyak-banyak ya, beberapa layer. Dan menurut gue sih di Wardah ini kurang bisa, karena dia bakal transfer ke eyeshadow, jadi kayak bakal berantakan gitu. Tapi buat yang kayak natural gitu sih cocok ya, karena dia sekali pakai itu langsung melentikin. But yeah, me don't like it. Aku gak suka ini. So buat blush on, gue bakal pakai si Cheek and Lip Tint dan juga si Wardah Blush On. Ini yang seri D, warnanya lebih ke peach, kayak warna bata gitu ya, gak terlalu pink. Dan gue pengen agak-agak pink dikit lah. So let's try si lip tint ini bisa gak ke blush on. What am I doing? Cuma gue gak tau ini karena kelamaan gue diemin apa gimana, jadi kayak nempel gitu, gak bisa digeser. Okay, it's weird. Dan gue bakal timpa deh pakai foundation. Menurut gue ini aneh. Jadi gue salah nih, kayaknya harus pakai beauty blender. Tapi karena gue mager ya udah, gue gak jadi ngambil beauty blender. Nanti gue bakal timpa pakai si blush on ini yang warnanya agak gelap. Tapi lama-lama hilang deh warnanya. Oh my god, ini terlalu orange. Gue gak suka. Sumpah gue gak suka. Tapi gue gak suka warnanya. Gue gak rekomen kalian pakai yang seri D ini. Gue karena kebanyakan ya ambilnya. Udah gak apa-apa, bisa diakalin yang ketebelan tadi. Kayak foundation. Jatuhnya jadi pakai banyak foundation ya kalau begini. Tuh kan, yang gue aplikasiin pakai lip tint tadi itu jadi kayak merah banget gitu loh. Yang gak cocok deh mereka diperpadukan. Oh my god, tumpah lagi. Jadi kalau misalnya ancur kayak gitu, kalian bisa akalin, tebelin aja foundationnya. Kalau udah ditimpa foundation kayaknya gak terlalu itu ya, terlalu tapi tetap cucok sih hasilnya, walaupun tadi agak shocking agak shock gitu. Tapi setelah diakalin pakai foundation jadinya kayak bagus gitu. And by the way, foundation si Wardah ini ternyata walaupun diaplikasiin berkali-kali tetap nggak dempul gitu. And last but not least itu adalah lipstick Wardah Exclusive Matte Lip Cream. Ini yang shade
07 Hello Rubies, yang nomor 11 ini yang Oh So New. Jadi gue bakal bikin semacam ombre lips gitu. Jadi luarnya itu gue pakai yang Oh So New ini yang warna nomor 11. Here's the final look. Thank you so much for watching this video. I hope you guys like it. Don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Semoga video ini membantu kalian. And yeah, see you guys on my next video. Bye bye.